Okay, macam mana kita nak teknik penghurufan. Kalau kamu tengok, biasanya kalau ada kakak ke abang kamu ke sedara mara kamu ataupun kawan kamu, kawan tak boleh kawan, abang, pakcik, makcik kamu yang jadi arkitek, arkitek ataupun draftman, kamu tengok dia punya tulisan dia. Tulisannya mesti cantik. Sebab dah diajar, mesti ikut spek dia. Okay, teknik yang sering digunakan dalam lukisan teknikal ialah teknik penghurufan lejang tunggal. Okay, kalau ada soalan, apakah teknik yang sering digunakan dalam lukisan teknikal? Apa dia? Apa benda? Teknik penghurufan lejang tunggal. Bukan lejang tunggal je. Teknik penghurufan lejang tunggal. Jangan tanya saya apa benda lejang tu. Yang saya tahu lejang ni motor je. Empat lejang, dua lejang eh. Tahu ke ni? Mak bawa je motor tu. Tu pun tak ada lesen kan? Empat lejang, dua lejang tau. Motor ni ada satu empat lejang, satu dua lejang. Macam mana nak tahu beza? Buka enjin tengok. Tak payah buka enjin. Kalau kena tuang minyak tuti, itu adalah dua lejang. Kalau kamu naik motor tak payah tuang minyak tuti, itu empat lejang. Cikgu, minyak tuti tu minyak apa? Pergi carilah, itu pun tak tahu. Biasanya motor dua lejang lebih banyak asap daripada motor empat lejang. Kamu punya motor? Kebanyakannya empat lejang. Motor saya je dua lejang. Teka, motor saya motor apa? Punya lucing dah. Yamaha Sukan. Saya tak pernah tengok kan. Sekarang ni tengah repair. Tak siap-siap dah dekat 3 minggu dah. Susah saya nak racing. Okay, Yamaha Sukan kena racing lah. Nama lagi Sukan. Okay, kita teruskan. Huruf ditulis berdasarkan satu ciri lejang tunggal seperti rajah 1.4.11A. Ha, macam ni lah. Ini huruf tegak. Huruf tegak lejang dengan lejang tunggal. Ini adalah huruf condong dengan lejang tunggal. Tegak boleh, condong boleh. Tapi tak payah condong lah. Tegak aje senang kamu buat. Okay. Sebagai panduan, anak panah digunakan untuk menunjukkan arah gerakan pensil ketika menulis. Tekanan pensil yang sama digunakan ketika menulis. Dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Tekanan dia mesti sama supaya dia punya tebal garisannya. Okay, saya ceritakan kepada kamu. Jarak huruf dengan jarak perkataan. Teknik menulis huruf yang betul ialah menggunakan jarak yang sama antara huruf. Kan, mesti sama, cantik je. Kesimpulannya macam kamu print lah. Macam kamu print. Jarak yang dimaksudkan ialah suatu ukuran tetap bagi sesuai setiap selang setiap huruf. Supaya cantik dan kemas. Kamu tengok. Jaraknya sama je. Tak ada besar, tak ada kecil. Nampak? Okay. Okay, kita tengok jenis-jenisnya. Nampak penghurufan yang seragam. Aduh.